Contextual presents. Sondern wir schaffen uns unseren Staat. Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. Sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa winter is coming. Selamat datang di podcast Bebas Aktif. Yoi. Sore ini ya, kita bakal ngupload ini bakal telat banget dari yang jadwal upload biasanya nih ya. Ini kita bakal naik mungkin hari Rabu. Biasanya kita naikin hari Senin kan, udah lumayan telat 2 hari. Oke, tapi mungkin meskipun telat, semoga isunya jadi update ya. Gara-gara kan rekamannya juga telat. Hari ini kita bakal ngomongin soal kasus ABK yang katanya meninggal di kapal karena... Oh, jadi nggak asik ya, karena ini ya menyangkut hak hidup orang ya. Hak hidup orang, cuy. Tapi yang asik penyampaiannya, bro. Apa tuh? Ya karena disampaikan, kita tahu berita itu justru dari YouTuber kan. Oh iya, dari si Han Soljang. Emang dia tuh emang suka main detektif-detektif gitu di konten YouTube-nya. Nah, salah okay. satunya adalah ngebahas yang kasus ini nih. Nah, akhirnya karena Han Soljang lumayan banyak followers-nya di Indonesia, jadi isu ini juga ke-blow up gitu di Indonesia. Gitu. Jadi soal kasus ini tanggal 6 Mei kemarin ya, baru banget kemarin. Terus juga sempat memicu respon yang cukup keras karena banyak juga kan kita di sini yang fans banget sama Korea nih, jadi langsung cepet banget tersebar apalagi di Twitter gitu. Yoi. Dan menurut gua emang ini kasusnya sangat apa ya, sangat membuka mata lah ya, karena nggak banyak orang yang tahu nasib tenaga kerja kita di berbagai negara gitu, di Arab, di Taiwan, di mana-mana lah. Ini membuka mata kita bahwa memang masih banyak hak-hak kerja, pekerjaan gitu, hak-hak pekerja dalam kerjaannya yang belum dipenuhi. Hak-hak dasar bahkan ya, kalau bisa dibilang. Oke, kita langsung masuk aja kali ya ke pembahasan, tetap di podcast Bebas Aktif. Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. Oke, kita masuk ke segmen pertama. Sebelum itu jangan lupa buat follow Spotify kita, Podcast Bebas Aktif. Jangan lupa juga buka artikel kita di kontekstual.com. Jangan lupa juga subscribe, like, dan komen video-video kita di YouTube kita, Kontekstual Media. Dan jangan lupa juga follow Instagram, Twitter, @kontekstualcom. Oke, kita mas langsung Sofwan. Masuk. Sehat, Mas. Mas Sofwan, gimana Mas Sofwan? Belum ada suaranya dari tadi, Mas Sofwan. Oke, kita ngomong berdua masih ya. Gue masih tercengang dengan kejadian-kejadian ini gitu ya, karena nggak ya, kita bayangkan masih terjadi di masa modern begini gitu kan. Kita bayangkan kan perbudakan ya, kemudian orang mati dilempar aja ke laut tuh kira-kira zaman hati-hati mas, bahasanya dilarung. Dilarung ya, dilarung. Iya. Okay. Ya, tapi ya ini tetap mengejutkan kita gitu kan. Jadi ya wajar kita jadi diam dan tidak bisa berkata-kata. Betul. Jadi betul, tadi makanya gue diam agak lama tadi. Jadi ini gue coba gue kumpulin fakta-fakta sedikit ya. Jadi, boleh, Cal. Silakan. Di sini tuh yang kita tahu adalah bahwa ada 3 orang, ada 4 ABK di kapal Longxing yang meninggal. Terus 3 diantaranya dilarung ke laut. Dan 14 orang sisa ABK-nya sudah direpatriasi setelah sempat berlabuh di Busan, Korea. Nah, kalau kata pihak dari China, dari kapal Longxing-nya sendiri, katanya pelarungan ini disebabkan oleh adanya indikasi bahwa si ABK-nya ini terjangkit penyakit yang mampu menular. Jadi berbahaya kalau disimpan di laut. Barang mereka nih ceritanya. Dan katanya mereka sudah melalui persetujuan dari keluarga yang berpihak keluarga yang ditinggalkan itu dari pengakuan ibu Kemenlu kita.
kemarin. Nah, sayangnya di beberapa berita yang gue temukan di media online itu menyatakan bahwa sebenarnya keluarganya nggak tahu apa-apa, bro, tentang kasus ini. Jadi tahu-tahu dilarung aja. Nah, ini yang... Ya, walaupun kata Kementerian Luar Negeri sudah tahu keluarganya ya. Tapi iya, masih dikonfrontir ternyata nggak tahu apa-apa. Dapat surat itu malah ada di media sosial dia, keluarganya nunjukin surat pakai tulisan tangan bahasa Nah iya, makanya ini menurut gue menyedihkan sih, karena bahkan statement ini keluar dari Kementerian Luar Negeri, terus juga ada jadi menyebabkan simpang siur gitu di media, yang mana yang harus kita percaya gitu. Tapi mungkin Kementerian Luar Negeri posisinya juga dilematis ya, dia punya kebutuhan untuk menjaga muka dari mitra penting ya, Tiongkok, karena kebetulan pelakunya kapal yang berbendera Tiongkok gitu ya. Nanti dia marah dicabut semua investasi dan proyek infrastrukturnya, Pak Presiden agak repot gitu kan. Betul. Dan ini juga cuma, mungkin ada gimana Mas? Gimana? Ya cuma memang harusnya kan ini soal nyawa warga negara ya, harusnya jadi prioritas dong gitu. Harusnya lebih keras, lebih tegas dan berani menuntut pemerintah Tiongkok untuk benar-benar mengejar kasus ini. Dan aku ngeliatnya mungkin ada ini juga sih Mas, ada indikasi bahwa kasus ini ditutupin agar kasus-kasus serupa tidak terblow up kayaknya sih. Karena kan pasti yang kayak gini gak cuma satu, dan bahkan waktu zaman kuliah pernah didatengin juga kan sama ABK-ABK dari Taiwan. Oh iya, di kelas kita ya. Di kelas migrasi global, terus kayak ya memang situasi ini tuh bukan situasi yang... Ini bukan hal yang baru ya, dan baru, bukan ya. Isolasi gitu. Iya betul, situasi kalau, yang normal bahkan bisa dibilang. Iya, dulu di Indonesia pernah ada kasus yang sempat meledak lama dan sempat mencoreng muka pemerintah kita juga dulu. Di Benjina, masih pada ingat gak nih kasus perbudakan di Benjina? Ada 550-an orang dari seluruh Asia Tenggara malah. Myanmar, Kamboja, Laos, Thailand itu ya mereka digunakan oleh kapal-kapal pencari ikan ilegal yang beroperasi di sekitar Benjina itu untuk nyari kapal ilegal. Jadi ada 500-an orang dan mereka itu dipaksa kerja, menurut penuturan mereka dipaksa kerja 20 sampai 22 hari ya, di dalam kapal. Jadi wajar memang banyak yang kemudian meninggal di tempat di atas kapal juga. Ini ada yang cerita ini penuturannya secara rutin dicambuki dengan ekor ikan pari yang beracun. Wow. Atau disetrum pakai taser kalau mereka tidur nggak kerja. Jadi mah apa yang kemarin kita dengar yang kemudian, dan itu dengar pun bukan gara-gara kita ya, itu kita dengar gara-gara ada media di Korea yang memberitakan ini. Betul. Tapi sebenarnya bahkan nggak di luar negeri, di dalam negeri, di Benjina, di perairan kita sendiri, itu ada ratusan orang, itu yang ketahuan, yang mengalami hal yang sama brutalnya, dan kemudian ketahuan oleh dunia internasional, sampai akhirnya 500-an orang itu dibebaskan. Kalau di kasus yang Benjina ini, yang ditangkap nih dari Thailand, jadi memang kalau menurut laporan ILO ini memang tren ini sebenarnya sudah terjadi selama beberapa dekade terakhir ini ya, pertumbuhan penduduk yang cepat, kemudian apa race to the bottom karena orang kemudian apa mencari ikan yang murah, yang banyak ya untuk ngasih makan, kompetisi. Tidak semuanya bisa ikut kompetisi melalui teknologi gitu ya.
Ya, akhirnya kemudian muncul adalah praktek-praktek seperti ini. Dan praktek seperti ini biasanya bukan satu kejahatan yang terisolir, dia biasanya terhubung sama kejahatan terorganisir yang lain. Ya, kayak yang kasus Benjina itu, ya jelas itu kaitannya sama illegal fishing kan. Nggak ada izinnya dia ngambil di perairan di situ. Jadi udah slavery, illegal fishing, yang jadi apa ABK-ABK yang dipaksa untuk bekerja kayak budak itu juga di traffic. Jadi mereka biasanya dijanjikan kerja di tempat lain, jadi ABK di kapal yang mewah yang gitu. Pas mereka dijemput juga mungkin kapalnya masih kapal yang bagus, jadi pas dede-dede sama keluarga kapalnya bagus gitu. Tapi nanti dibawa ke tengah laut, nanti pindah ke pelabuhan mana yang lebih kecil, yang mereka disuruh pindah ke, atau bahkan di tengah laut ada juga ceritanya tuh yang dipindah ke kapal yang lebih rongsok, yang nggak terawat ya, yang di situ cuma dikasih minum sangat sedikit ya, pokoknya sebulan cuma di drop dikasih beberapa kerat air mineral yang jelas nggak cukup gitu ya untuk semua orangnya. Ya jadi ini apa ya, ya akibat dari kerakusan orang-orang di industri pengapar ikanan ini ya, yang kompetisinya semakin berat karena juga apa ikan-ikan juga semakin menipis kan ya. Kenapa kemudian banyak kapal dari negara lain itu ke Indonesia kan, karena memang ikan-ikan ini semakin terbatas ya, karena ya karena kita mengambil ikan sedemikian banyak untuk memenuhi restoran-restoran kita, yang kemudian orang-orang kita cuma moto kemudian masukin Instagram tapi nggak dihabisin. Jadi apa ya, kerakusan kita ini membuat kebutuhan akan ikan tinggi, sementara ikannya semakin terbatas. Nah, dengan ikan yang semakin terbatas, biaya untuk mendapatkan ikan semakin mahal, ya, sementara mereka saling bersaing satu sama lain. Jadi untuk kemudian memenuhi kerakusan si konsumen dan kerakusan si perusahaan-perusahaan yang beroperasi di bidang ini, ya mereka melakukan cara-cara ilegal supaya biaya produksinya turun. Biaya produksi turun ya, kalau bisa diperbudak ya, kemudian nggak usah dibayar terlalu tinggi ya kan, ikannya bisa dapat banyak, nggak usah bayar ya. Kalau mikirnya cuma duit aja, cuma akumulasi kapital aja ya, ya akhirnya jadi seperti itu. Tapi gue jadi penasaran deh, maksudnya di sini tuh kita udah tahu kalau misal kasus kayak gini tuh udah terjadi lama, berkali-kali, berulang-ulang. Terus juga bahkan sampai hari ini, baru sampai kemarin kita dengar kabar yang kurang lebih masih kondisinya sama. Nah, sebenarnya pokok persoalannya tuh apa sih? Apakah dari karena mereka terletak di laut, jadi kita seakan-akan kan emang nggak ada polisi yang mohon maaf nih lewat-lewat di laut kan? Jadi kayak apakah karena itu? Terus kalau misalnya memang karena itu, apakah apa-apa yang bisa kita lakukan gitu loh untuk mengatasi masalah yang kayak gitu? Ada persoalan teknis ya tadi, seperti yang lo bilang bahwa laut itu luas ya, dan cari ikan begini kan biasanya di lautan lepas ya, dengan kapasitas angkatan laut banyak negara atau kapasitas pengawasan maritim banyak negara itu sangat terbatas ya, biasanya tidak termonitor dengan baik, kadang-kadang malah lebih canggih penjahat-penjahatnya daripada penegak hukumnya ya. Penegak hukum kita kan canggih, cuma kalau berhadapan di dengan nggak boleh nih. Wow, pacar lu bisa gini nggak? Iya, tapi anyway itu yang pertama, teknis ya, kapasitas teknis yang masih sangat terbatas. Tapi kemudian yang kedua, bukan cuma soal teknis, soal monitoring, ya karena soal institusional, ya karena tidak ada aturan kelembagaan yang kemudian misalnya secara clear melihat
hal-hal ini sebagai kejahatan yang bisa ditindak. Ya kan kalau slavery jelas itu pelanggaran, tapi kita baru tahu kalau ada laporan dan seterusnya. Sementara sebenarnya ini merupakan bagian dari rangkaian kejahatan transnasional yang lain seperti illegal fishing. Nah, illegal fishing ini kan kita belum secara internasional, misalnya kita belum punya rezim yang mengkriminalisasi ini, gitu ya. Jadi ya masih problematik gitu, masih ada negara-negara yang mengklaim traditional fishing right, ada yang ini apa ya yang tidak melihat ini sebagai kejahatan, batas ilegalnya di mana dan seterusnya, sehingga dasar-dasar untuk bertindak ini juga menjadi kadang membingungkan. Udah biasanya ada aturan yang jelas saja menerapkannya pada bingung gitu ya, apalagi nggak ada kekosongan tata kelola di situ. Ini yang kedua. Tapi yang ketiga dan menurut gue paling penting, ya ini struktur ekonomi politiknya, ya karena memang industri perikanan ini beroperasi dengan model itu sekian lama gitu ya. Jadi untuk memenuhi appetite konsumen di seluruh dunia, yes, kemudian untuk memastikan bahwa mereka bisa survive di kompetisi ini, ya akhirnya banyak produsen yang melakukan hal-hal semacam ini. Dan sementara itu, ya yang melakukan hal-hal semacam ini kemudian memiliki hubungan yang sangat erat juga dengan banyak aktor yang ada di situ ya. Kejahatan-kejahatan transnasional ini kan nggak mungkin terjadi kalau semua penegak hukum, semua aparat itu bersih gitu. Kira-kira trafficking itu nggak akan terjadi kalau perbatasan dijaga dengan baik ya, nggak ada yang bisa dijaga, nggak ada yang bisa disuap dan seterusnya. Tapi problemnya adalah biasanya yang berani melakukan kejahatan-kejahatan seperti ini biasanya ada backingnya di level nasional maupun di level internasional. Kadang-kadang ini jadi lebih kompleks lagi karena misalnya ada negara-negara yang secara meskipun tidak resmi gitu ya, tapi memberikan dukungan pada kapal-kapal ilegal semacam ini sebagai upaya untuk memperkuat industri perikanannya. Nah ini yang kemudian membuat masalahnya menjadi rumit ya, menjadi sangat kompleks. Jadi industri perikanan itu butuh memenuhi demand yang tinggi, sementara ikannya terbatas. Ikan terbatas membuat ya tadi biaya tinggi. Ya kemudian diakali dengan kejahatan sistem perbudakan kayak gitu ya. Tapi ya, ya. Mas, yang jadi pertanyaan mungkin apa ini emang cuma terjadi di Asia Timur gitu Mas? Apa ini bukannya terjadi selain di, maksudnya di Asia gitu? Kalau misalnya fishing, soalnya aku ngeliat nih kalau misalnya fishing industrinya di barat terutama ya, aku beberapa kali pernah baca dan pernah mau nulis cuman gak jadi juga. Nulis artikel tentang fishing kayak di Scotland, di Eropa Barat lah, itu kayak gak kedengeran yang kayak gini Mas. Tapi apa sebenarnya mereka juga kayak gini tapi lebih subtle atau gimana Mas? Mungkin apa? Memang kasus-kasus yang belakangan mengemuka di Asia ya, karena ya mungkin kalau di apa di Eropa misalnya mungkin ikannya apa, salmon, cod, relatif lebih terbatas daripada ikan-ikan di wilayah Asia mungkin ya, karena lautnya lebih luas. Gue juga nggak tahu sih, tapi gue sih kalau kita baca-baca ya kayaknya di banyak tempat lain itu ada juga. Ini misalnya di Afrika ini ada kasus juga nih, di Afrika Barat, di Guinea, itu ada juga
kasus perbudakan yang sama. Jadi memang di banyak tempat itu ada, ya. Cuma yang ketahuan besar itu memang di Asia Timur, ya, karena memang supplier seafood terbesar ya dari sana. Negara-negara ini. Oh, I see. Oke. Coba kita cek seafood seafood industry. Kayak Indonesia itu kita eksportir misalnya kayak apa udang salah satu yang terbesar di sana. Kita juga ekspor tuna. Jadi memang memang kawasan ini adalah penyumbang ekspor yang besar. Tapi kemudian Mas, kan itu udah terjadi gitu. Terus kemudian kita sebagai warga Indonesia punya yang namanya pemerintah Indonesia yang seharusnya melindungi hak-hak kita dimanapun kita bekerja gitu. Nah kemudian di sini dari perkembangannya kita udah tahu kalau misalnya katanya Bareskrim juga udah mengusut dan menginvestigasi dua kantor di pelabuhan yang mengeluarkan paspor untuk ABK ini bekerja di kapal itu kan. Terus juga dari Kementerian Luar Negeri, Bu Retno juga udah mengatakan bahwa beliau sudah meminta untuk pemerintah Cina atau Tiongkok di sini menginvestigasi si kapal China yang ada kasus ini nih, si ABK-nya. Tapi apakah kemudian itu doang yang bisa kita lakukan atau sebenarnya masih ada hal lain yang bisa pemerintah lakukan untuk lebih? Soalnya kalau misalnya kita lihat tuh kayaknya yang kayak gini-gini tuh agak kurang, masih normatif gitu. Apakah ada cara lain yang lebih praktis atau emang cuma ini doang kita bisa berharap? Ya, ada banyak yang bisa kita lakukan. Kalau untuk kasus ini, ya yang immediate adalah kita mendorong pemerintah Tiongkok, karena kebetulan kapal Tiongkoknya ini bisa mengproses hukum ini secara serius, ya. Pernyataannya mengatakan demikian, tapi kalau dari prakteknya kayaknya masih belum kelihatan, apalagi dengan track record pemerintah Cina untuk melindungi nelayan-nelayannya, bahkan ketika mereka melanggar apa zona ekonomi eksklusif, ya, kayak beberapa kasus waktu yang lalu, kayaknya tekanannya perlu lebih keras. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau perlu kita juga membuat tim penyelidik independen sendiri untuk kita, ya, yang kemudian bisa digunakan untuk yang membandingkan data penyelidikan dari pemerintah Tiongkok. Kan ada banyak kejahatan yang barangkali bisa kita kejar di yang berada di dalam yurisdiksi kita, kayak trafficking-nya, rekrutmennya, dan seterusnya. Itu kan sebenarnya bisa kita lacak di sini, di Indonesia. Kalau nggak bisa keseluruhan kejahatannya kita kejar yang berada dalam yurisdiksi kita. Ya, ini untuk yang immediate, untuk kasus ini. Tapi yang lebih besar lagi, tadi gue bilang kan ada tiga level nih tadi. Iya. Kan ada tiga level nih. Level teknis, kemudian level institusional, sama level struktural, ya, ekonomi politik. Untuk level teknis, ya berarti kita harus memperkuat koordinasi untuk pencegahan kejadian yang sama, gitu, ya. Harusnya kan kita sudah tahu jalur-jalur trafficking-nya, jalur-jalur pencurian ikannya, ya. Kapal itu harusnya bisa dipantau sekarang, peralatan gitu kan. Mantau kritik-kritik aja gampang di sosial media, masa mantau penjahat di laut nggak bisa. Gitu. Mendingan teknologinya dialihkan ke sana. Ini satu yang teknis. Kemudian di level institusional, ya kelembagaan, tataran kelembagaan untuk pencegahan ini harus diperkuat, ya. Salah satunya misalnya mendorong lagi upaya internasional Indonesia untuk membuat illegal fishing itu sebagai kejahatan yang diakui sebagai kejahatan transnasional, sehingga bisa ditindak melalui kerjasama internasional. Kemudian yang ketiga nih di ekonomi politik, ya berarti memang ada yang salah dalam struktur ekonomi politik kita, gitu, yang
inginnya mengkomodifikasi sebesar-besarnya dan menyebut sebesar-besarnya gitu kan. Jadi dan kemudian bagaimana aktor-aktor yang terlibat di dalam proses ini ya harus diidentifikasi dan di shaming, di naming sehingga mereka tidak lagi mau mencemari nama mereka dalam proses ini. Jadi memang harus ada tekanan publik yang kuat untuk ini. Jadi di tiga level itu semuanya harus dilakukan. Meningkatkan kapasitas teknis untuk monitoring, membangun struktur kelembagaan yang memungkinkan supaya kejahatan ini maupun kejahatan yang berkaitan dengan modern slavery ini seperti human trafficking dan macam-macam termasuk illegal fishing dalam kabar besarnya ini bisa ditindak secara lebih jelas dengan kerjasama internasional yang lebih jelas. Dan yang ketiga elit-elit yang terlibat di dalam proses ini ya harus ditindak dengan siapa yang diuntungkan dengan proses ini. Kenali perusahaannya, kenali aliran suapnya. Lalu minta bagian suapnya, Mas. Iya. Minta mereka menjalani seperti korban-korbannya itu baru pas gitu ya. Ini kan pasti ada yang diuntungkan dan sebenarnya kita bisa lacak aja pas perusahaannya punya siapa, dia masuk ke sini lewat apa, ya harusnya bisa dikejar. Tapi ya internasional lo balik lagi memang gak bisa banyak berbuat juga sih Mas, pasti yang kayak gini-gini Mas ya. Ini apa? Enggak, kalau ngomongin soal internasional lo juga pasti nggak bisa membuat banyak untuk ya, untuk ya, menyelesaikan ya, masalah ya, seperti ini gitu. Balik lagi pasti hubungan bilateral atau jenisnya. Dan terutama karena ada perusahaan, ada negara besar yang sekarang dianggap sangat penting oleh Indonesia itu yang sering dilihat sebagai ya salah satu aktor utama dalam illegal fishing ini. Betul, betul. Jadi ya nggak tahu berani atau enggak. Jadi ya secara bilateral udah pasti kalah karena kalah power, secara internasional lo juga nggak bisa ngapa-ngapain ya. Ya udah, akhirnya terima nasib aja gitu ya kayak gini. Ya, ya nggak, ya udah. Ini soal nyawa orang gitu loh. Jadi ya maksudnya boleh, maksudnya ya tinggal tunggu viral kayak gini baru bisa diangkat. Kalau enggak ya kita nggak ada. Exactly. Jadi sebenarnya justru momentum ini harus dimanfaatkan. Kalau secara material itu daya tawar kita rendah, kan kita punya daya tawar normatif. Gak ada manusia waras di seluruh dunia yang melihat kejadian kayak gitu kemudian, oh ini normal-normal aja deh, boleh diterima gitu ya. Iya kan? Jadi kata kuncinya waras sih Mas. Itu yang iya. Nah, tapi setidak waras-warasnya orang, dia tahu bahwa publik itu secara umum melihat itu sebagai kejahatan. Ya gimana cara? Jadi gini, kalau kita secara posisi material kalah, ya, secara kekuatan material kalah, yang bisa kita andalkan kekuatan normatif kan? Ya betul betul. Orang waras kan melihat ini sebagai kejahatan. Jadi poinnya sebenarnya bagaimana membuat kejahatan-kejahatan ini terbuka sedemikian terang, jadi semua orang lihat, semua orang tahu siapa penjahatnya, kejahatannya apa, sehingga mereka walaupun kuat itu tidak bisa membela diri karena ada tekanan moral yang kuat tadi. Sekuat-kuatnya sebuah negara, sekuat-kuatnya kalau bukan negara ya, sekuat-kuatnya aktor lain, sekaya-kayanya aktor yang melakukan kejahatan ini, kalau di apa ya, kalau dipermalukan dan ditekan dengan jelas ya, kejahatannya jelas, kemudian bukti-buktinya jelas dan kebrutalannya terlihat di situ, ya seharusnya akan ada perubahan sikap sih. Jadi yang bisa kita andalkan ya cuma tekanan moral ini. Kita investigasi, kita cari, kita buka, kita shaming dan naming. Betul, betul, betul. Oke, segitu dulu kali ya buat segmen pertama ini. Udah terlihat jelas bagaimana posisi tawar, bagaimana perdebatannya, bagaimana situasinya. Jadi
ya mudah-mudahan situasinya terus membaik. Sekarang orang udah lebih banyak tahu, dan mudah-mudahan yang mengadvokasi juga terus punya kekuatan, terus diberi kekuatan untuk memperjuangkan hak-haknya. Oke, segitu dulu untuk segmen pertama ini. Tetap di Podcast Bebas Aktif. Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. Oke, masuk ke segmen kedua. Kita mau ngebahas apa nih, Cal? Ini tadi kan kita udah lihat secara global bagaimana kondisi ABK ini di luar. Gue pengen coba kita geser ke orang Indonesia sendiri deh. Gue di sini soalnya nemuin berita tentang Kemnaker atau Kementerian Ketenagakerjaan kita yang memastikan bahwa sedang menyusun peraturan terkait perlindungan anak buah kapal atau ABK Indonesia yang rencananya bakal rampung pada kurang lebih pekan depan atau di akhir bulan Mei. Itu katanya dikebut banget tuh. Soalnya mereka lagi kerjasama bareng beberapa kementerian kan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kelautan juga, dan lain sebagainya. Nah, katanya... Jangan-jangan bukan perlindungan tenaga kerja itu, jangan-jangan cipta kerja itu. Yang... Waduh! Waduh. Jangan-jangan diselipin ke situ ya? Gue juga gak tahu sih. Jangan-jangan dijadikan alasan untuk itu. Soalnya kan kita tahu kalau misalnya payung hukum yang digunakan sekarang, itu kan melalui... Peraturan Menteri ya, nomor 2 tahun 2017 tentang mekanisme sertifikasi hak asasi manusia pada usaha perikanan. Nah, ini tuh di sini disebutkan bahwa salah satu isinya pengusaha harus menjamin asuransi bagi ABK. Nah, kira-kira apakah dengan perkembangan hukum yang kayak gini tuh bisa sangat efektif dan efisien, Mas, untuk mengatasi masalahnya? Ya, tentu saja setiap peraturan yang memberikan perlindungan lebih pada pekerja kita sambut gembira gitu ya. Bagus. Cuma problemnya ini kan bukan cuma soal ketiadaan peraturan. Benar bahwa ada ketiadaan peraturan, tapi problemnya kan jauh lebih luas dari itu. Problem pertama soal teknisnya penegakan hukum. Penegakan hukumnya kayak apa? Aturan kita soal tenaga kerjaan sudah banyak, tapi seberapa disiplin itu diterapkan ya, aturan kita tentang perlindungan lingkungan itu sudah banyak, walaupun mau dikurangi dengan omnibus law, tapi dengan aturan-aturan yang sudah ada aja penegakan hukumnya lemah gitu, ketika berhadapan dengan modal kan. Seberapa jauh kita bisa meyakini komitmen penegakan hukumnya itu satu. Itu baru dari segi komitmen penegakan hukum, belum kapasitas penegakan hukumnya. Siapa yang mau mantau? Nah, izin-izin ini gimana cara memberikannya? Jangan-jangan kalau kita belajar dari proses perizinan, dari proses pelaporan-pelaporan yang biasa dilakukan, jangan-jangan nanti dia tidak berjalan dengan baik karena ya biasa kan pengusaha banyak yang sudah tahu cara mendapatkan izin tanpa menunjukkan bukti bahwa mereka layak dapat izin atau surat-surat itu ya kan. Tentu nggak semua pengusaha, ini pengusaha-pengusaha jahat gitu ya. Jadi tentu ini perkembangan yang patut disyukuri, tapi ini jelas kurang ya, sehingga menegakkan hukum harus ditekan lebih kuat lagi. Tentu setiap kemajuan dalam peraturan yang memberikan perlindungan lebih kepada tenaga kerja harus dirayakan sebagai sesuatu yang baik. Cuma kalau lihat track record, kayaknya kita nggak boleh terlalu banyak gembira dulu ini, karena Indonesia ini kan seringkali asik dengan drama ya, ngasih bantuan yang penting fotonya, walaupun bantuannya lebih kecil daripada biaya yang diperlukan untuk foto-foto itu, bayar dokumentasinya, publikasinya, biaya buzzernya, ya kan?
Nah, kadang-kadang banyak peraturan juga fungsinya fungsi-fungsi drama kayak gitu aja gitu. Oh, ini lagi ada ribut-ribut untuk menunjukkan bahwa kita melakukan sesuatu, bahwa yang lagi disorot kelalaiannya mengakibatkan kematian ini, oh, saya bertanggung jawab kok ya, saya bikin ini deh gitu. Theater state ya, ini negara drama. Yang kemudian ya takutnya ya ini cuma dibuat untuk menenangkan publik tanpa ada implementasi yang serius ya kan. Nah, makanya kita harus kawal terus, tapi ada dua hal setidaknya yang membuat kita agak khawatir ya. Dua hal ini masalahnya ditunjukkan dengan track record tadi. Yang pertama adalah benar nggak ini mau diterapkan dengan serius ya, komitmen, soal komitmen penegakan hukumnya. Kita punya banyak track record dengan beragam peraturan, perlindungan lingkungan, CSR, macam-macam gitu ya, tapi aturan-aturan itu tidak sepenuhnya bisa dijalankan. Bahkan di lapangan kita melihat bagaimana aktor-aktor, aparatur negara dan pihak yang terlibat itu mengakali implementasinya. Pelaku kebakaran hutan, perusahaan-perusahaan pelaku kebakaran hutan misalnya, sampai sekarang yang sudah bahkan ingkrah di pengadilan itu baru sedikit yang membayar denda atau dihukum dengan serius ya. Kalau yang se-visible itu saja nggak bisa ditegakkan, apalagi di sektor yang nggak kelihatan banget kayak ini gitu kan, yang monitoringnya masih sangat sedikit. Jadi yang pertama, intensi penegakan hukumnya ada nggak? Jangan-jangan cuma drama aja gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau intensinya ada, kapasitas untuk menegakkan hukumnya ada nggak? Itu yang bermasalah kadang-kadang ya Mas ya. Jadi udah niatnya kalau dilihat dari track record kok kayaknya jarang serius ya gitu. Tapi kalau kita khusnuzon karena lagi Ramadan, wah ini niatnya baik tuh ya. Jangan-jangan kapasitasnya juga masih terbatas. Nah, makanya memang tetap harus ditekan. Tentu harus disyukuri dan didukung dan dikawal supaya ini nggak cuma jadi drama saja. Ini kan yang jelas kasus semacam ini sudah terjadi lama. Kalau serius mau memperbaiki, ya kenapa nggak dari dulu peraturan itu sudah ada? Sudah ada 500-an orang jadi korban perbudakan terbuka jelas ya tahun 2015. Kok habis itu nggak ada apa-apa sampai kemudian kita mengalami hal yang sama lagi gitu kan? Tiba-tiba kemudian mengatakan kita akan memperbaiki ini. Nanti jangan-jangan 5 tahun lagi akan ada kejadian yang sama. Terus orang lupa bahwa kita sudah punya peraturan ini lagi. Tentu asuransi tadi penting, tapi masalahnya jauh lebih besar dari soal apa asuransi tadi gitu ya. Ini berkaitan juga dengan kejahatan-kejahatan transnasional yang lain. Jadi harus didorong untuk melakukan langkah-langkah yang lebih serius, lebih komprehensif. Ya, nggak cuma ketenagakerjaan aja. Ada Kementerian Maritim ya, Kemenko Maritim dan Investasi. Ya, ada Kementerian KKP yang harus juga terlibat dalam perbaikan tata kelola perikanan dan tenaga kerja di sektor ini juga. Gue punya banyak pertanyaan tentang ABK dan bagaimana regulasinya, tapi ternyata Mas Sofwan sudah memberikan yang cukup komprehensif itu terkait dengan akar masalah yang sebenarnya dan bagaimana kita bisa mengantisipasi itu. Cuman ya balik lagi kita sekarang apa ya, tadi gue pengen garis bawahi bahwa kata-katanya Mas Sofwan, negara kita itu kadang-kadang besar di drama doang, tapi implementasinya masih kurang. Ini sebenarnya pertanda yang baik ya Mas, karena sebenarnya itikad baiknya udah ada, cuman belum ada langkah-langkah yang konkret gitu ya Mas ya. Ya, itikad baiknya juga masih tanda tanya sih, tapi setidaknya ya ada performa yang ingin ditunjukkan kayaknya mau melakukan sesuatu, tapi ya jelas masih kurang dan masih harus terus dikritisi, masih harus terus dikawal. Dan mungkin juga ini sih Mas, kayak bagaimana soal kita bisa bukan mengatur, tapi lebih ke arah membuat si perusahaan-perusahaan, baik dia dari dalam negeri atau dari luar negeri, itu lebih comply lagi terhadap aturan
law enforcement kalau dibilang bersandar pada law enforcer juga kayaknya kita susah ya. Ya apalagi sekarang lebih mudah kan, kita udah punya tadi shaming dan naming, ada senjata yang bisa kita kerahkan dari sisi publik yang bisa permasalahan-permasalahan seperti ini ya. Problemnya tadi sebenarnya ada di tiga level tadi kan, level teknis itu soal kemampuan penegakan hukumnya, dan ini kan sangat rumit karena ini kejahatan transnasional ya, dimana kadang-kadang otoritas maupun kapasitas negara itu nggak nyampe ke situ. Nggak cuma Indonesia kan yang bingung dengan ini, banyak negara lain juga mengalami kesulitan untuk mengelola ini gitu ya. Karena penjahat itu lebih canggih, pasti menyesuaikan dengan berubah ya. Kemudian yang kedua ya tadi aspek institusional, karena ini melibatkan banyak kejahatan transnasional lintas batas, kadang-kadang ada problem kelembagaan. Dalam negeri aja kita koordinasi susah, apalagi koordinasi lintas negara kan. Makanya kemudian ya memang harus membangun governance yang lebih baik di dalam maupun dalam bentuk kerjasama internasional. Misalnya ya tadi dengan menjadikan illegal fishing sebagai kejahatan transnasional. Gitu. Jadi kita punya rezim, ya ada dasar untuk memakai negara mencegah terjadinya kejadian-kejadian semacam ini. Oke, mantap, itu mantap. Gimana cara? Oke, gue udah cukup. Oke, okay, gue juga sih. Memberikan perspektif yang luas. Ya, mungkin catatan terakhir adalah kita ini suka lupa ya, kita kaget melihat kejadian ini ya, dan semua orang langsung bersedih, langsung marah gitu ya. Tapi dalam beberapa hari, beberapa bulan kemudian, perhatian kita terhadap masalah ini sudah hilang. Kita ini punya rentang perhatian yang pendek. Ya. Padahal masalah ini ketahuan sebentar, tiarap sedikit, nanti jalan lagi. Akan terjadi seperti biasa lagi. Bahkan mungkin lebih hati-hati sehingga lebih sulit untuk ketahuan. Jadi, gue rasa penting untuk terus mengingatkan kepada publik bahwa masalah ini belum selesai. Jangan jangan lupa, jangan sampai kita nanti terkejut lagi dengan kejadian yang sama. Ini harus dikawal terus supaya benar-benar ada perbaikan tata kelola, benar-benar ada keseriusan dari pemerintah Indonesia maupun dari pemerintah Tiongkok maupun dari komunitas internasional untuk menyelesaikan masalah ini, menyelidiki masalah ini secara serius, menghukum pelakunya sekaligus mencegah kejadian yang sama terjadi kembali. Okay. Tanpa itu ya kita hanya menjadikan ini sebagai ya bagian dari drama-drama di dalam kehidupan kita aja ya, jadi kita ketawa dengan theater state ya, negara yang penuh drama, kita sendiri juga ya drama-drama aja, jangan-jangan kepedulian kita drama-drama aja. Kita cuma peduli sekarang aja, if ini safe itu, tapi beberapa waktu kemudian sudah lupa. Oke, okay. Mantap. Thank you Mas Sofwan atas wejangannya soal hak pekerja, terutama hak ABK ya, dan mudah-mudahan yang mendengar juga tercerahkan. Oh jangan lupa ini juga bakal, ini juga naik di YouTube ya Mas ya. Jadi kita harus menyapa tadi awalnya teman-teman YouTube buat next episode lah. Kita sapa teman-teman yang di YouTube juga. Oke. Segitu dulu kali ya Ical. Gimana Ical? Ya sip. Oke okay, aman. Segitu dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dadah.